Nah, karena kasusnya tadi kan Ustadz modelnya begini, Iya. bahwa ada seorang Pimpinan. pimpinannya kita, tapi dia masih gadis, atau dia belum berkeluarga, belum memiliki Atau istri sudah atau suami. berkeluarga tapi sudah tidak Atau sudah tapi berkeluarga tapi sudah tidak memiliki istri atau suami. gitu. Mereka mau menolong, mau ingin menafkahi lahir dan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Salmet. Channel ini memberikan informasi seputar video pembelajaran, tutorial, dan kisah edukatif dan lucu dari para guru-guru. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton, enjoy. Iya, jadi bagaimana tadi tuh? Bapak harus bersyukur masih dipercaya sama pimpinan, iya. Tapi kalau pimpinan tidak percaya kita, itu biar kita sodorkan diri. Ya. Balik, tidak dikasih itu, tidak diberikan. Betul, betul. Biar satu jilid kertasnya. Tidak dikasih. Betul, betul. saya sekarang, saya sudah ambil kesimpulan, oh kalau pimpinan berarti dia percaya kita itu, biar kita minta apanya dia kasih. Iya. Semua ya? Semuanya. Lahir dan batin pun juga bisa kalau dia setuju. Jangan minta lahir dan batinnya pimpinan, Pak. Bahaya. Oh, bahaya. Masih ada istri atau suaminya. Tapi kalau pimpinannya bujang? Kalau pimpinannya bujang tidak boleh juga, tidak Pak. Boleh. Karena masih miliknya orang tuanya. Oh iya. Tapi kan isinya. Demi menyelamatkan tidak apa-apa, Pak. Kalau sudah bujang belum. Kalau dia minta tolong juga. Oh, tidak boleh. Bagaimana kalian ini berpikir bagaimana kalian ini? Astaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa bisa sampai punya istri banyak? Itu karena dia menyelamatkan. Menolong. Para korban-korban istri dari suami-suami yang, gugur, iya. Medan perang. Dari mana caranya Bapak bisa bilang itu keliru? Yang penting ada. Katanya Bapak tadi bilang keliru. Yang penting ada bahasanya menolong. Menolong. Berarti menafkahi. Menafkahi. Beda menafkahi kalau maksudnya. Bapak mau menafkahi apanya? Sebenarnya? Menafkahi apanya itu? Hah? Menafkahi apanya? Lahir semua. Dan batinnya, jasmani dan rohaninya itu harus kita nafkahi. Betul. Bukan seperti itu, Pak Ustaz. Betul kah, Ustaz? Yang dimaksud dengan lahir dan batin itu jangan bawa di positif, di negatifnya. Iya. Iya. Negatifnya ada kan, Om? Tidak semua kebetulan lahir dan batin itu menyangkut persoalan negatif. Oh, ada negatif? Ada positif. Ah, positifnya dulu. Yang positifnya, misalnya saya dalam keadaan tiba-tiba saya kesusahan. Tiba-tiba Bapak datang membantu saya. Itu kan sudah memenuhi kebutuhan batin saya. Oke. Memberikan nasihat kepada saya. Bunga dari mana? Sehingga saya bisa paham bahwa saya punya sakit ini adalah karena saya begini. Bapak kasihkan nasihat. Namanya itu siraman rohani. Begitu, Pak. Nah, karena kasusnya tadi kan Ustadz modelnya begini. Iya. Bahwa ada seorang pimpinannya kita, tapi dia masih gadis. Atau dia belum berkeluarga, belum memiliki istri atau suami. Tapi sudah tidak. Atau sudah berkeluarga tapi sudah tidak memiliki istri atau suami. Gitu. Mereka mau menolong, mau ingin menafkahi lahir dan batinnya. Itu kan tidak benar, Pak. Kalau mau ingin menafkahi lahir batinnya, jadikan dia dulu pasangan yang sahnya kita. Iya, itu maksudnya, Bos. Bukan langsung harus begitu kan, Ustaz? Baru bisa kita menolong, namanya menolong. Tapi kalau kita menolong masih dalam kondisi tidak sah, kan itu tidak benar kan? Kebutuhan lahir dan batin itu bukan kecuali menyangkut di persoalan kebutuhan seksual itu, bukan? Iya. Tidak memberikan nasihat kepada seseorang itu sudah termasuk kebutuhan rohaninya orang, jasmani dan rohani. Suruh saja KAB, Bos. Tapi kalau kira-kira misalnya walaupun dia sudah punya pasangan masih ada utuh keluarganya. Kalau misalnya di dalam rumah tangganya itu aman-aman, tapi dia juga ingin minta tolong di orang lain. Apakah wajib kita tolong gitu? Tidak, masa mau wajib. Wajib ditolong bagaimana? Tidak boleh ditolongnya begitu. Minta tolong. Minta tolong dalam hal apa dulu? Mau dinafkahi lahir dan batin. Lahir dan batin itu yang Bapak maksud sebenarnya apa? Nah, salah satunya hubungan seksual, mau dilayani juga. Tidak boleh.
pertanyaannya sekarang, Anda tidak yang sudah berkeluarga tetapi minta tolong dalam hal itu kepada orang lain? Andai kata ada. Seandainya. Dalam hidup itu, Pak, jangan pernah berkata bahwa andai. Jangan terlalu banyak berandai-andai dalam hidup itu. Tapi kalau tidak ada andai-andai itu, kayaknya tujuan hidup juga tidak akan tercapai. Saya katakan bukan tidak berandai, tapi jangan terlalu kebanyakan berandai. Berandai kata. Jangan terlalu berandai-andai seandainya. Kita rencanakan andai-andai itu 5 kata, kurangi 2 jadi 3. Berarti masih bisa kategori itu kalau 3. Baru 1 tadi, Pak. 1 dong. Nah, oke. Jadi intinya intinya tidak boleh ya? Tidak boleh. Boleh. Salah. Karena agama melarang berbuat demikian, tidak boleh. Walaupun itu bentuknya menolong. Walaupun bentuknya menolong, karena itu menyalahi aturan kan, agama. Tapi kan kalau kita tidak menolong juga, apakah kita tidak dikena apa namanya dosa juga kalau kita tidak berdosa? Malah Bapak kalau menghindarinya mendapatkan pahala. Tapi kalau kita menolong, menolong Bapak berdosa. Waduh, kalau begitu tidak bisa lakukan hal-hal seperti itu. Jangan. Lebih baik Bapak berikan nasihat kepada orang tersebut bahwa hal semacam ini dilarang, tidak boleh. Carilah hiburan lain supaya menghilangkan keinginan yang seperti itu. Tidak boleh. Kayak hiburan kita pergi di marina karaoke. Kayak pergi di marina, cari tempat rekreasi lain supaya menghilangkan ingatan yang seperti itu. Iya. Tapi seandainya kalau sudah pisah, jangan berandai-andai, Pak. Walaupun sudah pisah, jangan berandai-andai, oke? Namanya kalau bukan kita punya hak, tidak boleh. Melakukan... Maksudnya sudah dalam ikatan ini sah. Kalau ya, sudah ikatan sah itu wajib. Badu sole, badu sole, badu sole, badu sole.